Operasi pengintaian dan pencarian tentara Republik Rakyat Luhansk di area hutan. Mereka mencari dan menghancurkan kelompok sabotase musuh nasionalis Ukraina ataupun batalion. Dalam video yang diunggah akun Telegram Senin 20 Juni 2022, menunjukkan sejumlah tentara Luhansk menyisir area hutan tak disebutkan lokasi pastinya. Mereka berjalan dengan memegang senjata dan siaga menembak. Misi tersebut berhasil menemukan jejak musuh. Terdapat pecahan drone atau pesawat tak berawak yang hancur. Ada pula perangkap musuh yang disiapkan untuk tentara Luhansk.